dalam turnamen Master Piala Ketua MPR kedua kemarin. Ada dua pecatur junior dari Jateng yang belakangan ini sangat rajin berburu turnamen, yakni Satria Duta dan Godwin Liim. Di Piala MPR ini Duta meraih posisi ke-47 sedangkan Godwin di urutan 63 meski demikian keduanya sempat menumbangkan beberapa Master Nasional. Lalu bagaimana bila kedua junior ini saling berhadapan di turnamen? Seperti di babak ke-6 Bulldozer Open Chess kemarin, tentu saja menjadi tontonan yang sangat menarik. Lantaran juga menjadi manifestasi dari latar belakang ilmu mereka, di mana Duta masih murid Skua dan Godwin dari perguruan catur di Semarang. Berikut ini fragmen partai mereka. Oh, ya.
sudah berantakan. Blunder kuda lagi. Hitam segera menyerah. Di tengah usia emas mereka menuju ke level master dan jenjang lebih tinggi. Kompetisi yang rutin sudah menjadi syarat yang amat penting untuk mempertajam kemampuan analisa mereka. Mari kita juga mencoba menganalisa partai tersebut. Dalam posisi diagram, Godwin segera melangkah benteng D8. Satu pilihan yang rupanya paling lemah dibanding benteng ke C7 atau minimal gajah C6. Benteng putih di E7 ibarat duri dalam daging yang harus segera diatasi atau diadu dengan benteng C7. Lihat variasinya. Atau setidaknya gajah C6 atau kuda C5 walau putih juga cenderung menang. Saat hitam kurang mengantisipasi bahayanya benteng E7, duta justru makin memperkuat cengkeraman dengan mengeksploitasi kelemahan di baris ke-7 dan formasi bidak hitam di sayap raja. H4 langkah kelas master. Sederhana tapi kuat sekali merobek pertahanan hitam. Dan putih jelas menang.